Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali lagi bersama channel Roy Automotive ya teman-teman Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih pada para subscriber dimanapun anda berada Yang sudah mendukung video saya dan para penonton yang sudah melihat video saya Saya mengucapkan banyak terima kasih juga Oke teman-teman di sini masih eh, Di sepeda motor 2 tak ya yaitu Satria eh, Satria 2T ya dari Suzuki Jet Colette. Oke, teman-teman di sini yaitu pemasangan e, penggantian kampas koping. Penyebab kampas koping ya yang mengalami kondisi kerusakan atau tepat e, cepat rusak walaupun kampas koping baru ya. E, di sini saya mau jelaskan penyebabnya di mana dan e, permasalahan juga di mana kok sampainya kampas koping baru juga cepat habis ya. Tidak jangka lama langsung habis kembali apa slip kembali. Oke, teman-teman yang perlu diperhatikan adalah di bagian plendesnya atau pennya atau ini ya atau plendesnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan teman-teman semua yang mengalami kondisi kampas kopling baru kok cepat selip ya, tidak bisa responsif itu bisa dilihat di bagian ini. Ini sudah mengalami kondisi keausan seperti ini nih. Nah. Ini ya teman-teman, ini faktor yang menjadi penyebab kampas kopling baru cepat habis. Juga ini bisa dilihat diteri juga di bagian ini ya pendisnya ini seperti ini ya teman-teman ini pada natu semua ya nah, ini ini sudah mengalami kondisi kasar atau sudah mengalami kondisi ini ya tayang-tayang nah ini juga ini sudah menipis juga bisa sehingga dorongan atau tekanan pada kampas scoping tidak maksimal atau uh, tidak sekencang yang pendisnya uh, ini masih tebal oke okay. nah karena penyakit yang semacam ini ya, kondisi permasalahan yang semacam ini, pendis ini seperti ini, ini juga gangsutannya pada kampas popping akan e, selalu cepat menekorkan atau membuat kampas menjadi cepat slip atau cepat habis. Karena ini jadi kasar ya, seperti ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, teman-teman. Nah, cara mengatasinya bagaimana dan solusinya bagaimana kalau hal yang semacam ini sering terjadi? terpaksa kita harus ganti baru ya kita ganti baru yang baru semuanya yang baru kalau bisa jangan yang ganti yang imitasi ya teman-teman kalau bisa kalau ada dana otomatis kita harus mengganti yang original atau yang asli itu ya teman-teman yang perlu diperhatikan semoga teman-teman ini tidak salah paham kenapa kamas koping baru kok tidak enak ya kok cepat selip tidak responsif nah yang perlu diperhatikan adalah semuanya ini harus kita perhatikan harus kita teliti karena motor ini sudah usianya sudah tua otomatis ini akan sudah mengalami kondisi keausan ya karena ini kan berputar terus dan gesekan langsung oke ya teman-teman oke di sini karena pemilik sepeda motor ini tidak minta diganti terpaksa kita kembali kita pasang lagi ya teman-teman saya pasang apa adanya walaupun seputar atur nanti hasilnya juga sama karena kondisi barang itu sudah tidak memungkinkan atau sudah mengalami kondisi kawasan, Oke, di sini ya teman-teman kampas kopingnya saya menggunakan merek Federal. Karena merek Federal bagi saya itu sudah lumayan oke, okay, sudah lumayan bagus ya. Karena kebanyakan saya di Suzuki atau di Honda Grand Supra Supra 125 kampas koping kebanyakan saya menggunakan merek Federal ya. Karena kualitas Federal ya bagi saya itu sudah lumayan bagus, lumayan oke. Okay. Maka di bengkel saya kebanyakan menggunakan merek Federal dengan harga yang tidak terlalu mahal. Ini sudah uh, maksimal dengan uh, karakter sepeda motor yang kita pakai. Oke, okay. ya okay, teman-teman kita langsung saja kita pasang. Cara pemasangan sangat mudah sekali ya teman-teman, tidak uh, sulit ya, karena dipermudah cara pemasangan dan cara uh, perangkaian Nah di sini merek federal itu sudah saya kalau mitur saya sudah hampir uh, dari uh, apa uh, hampir uh, kualitas yang sudah oke okay, ya bagi saya ini sudah tidak terlalu Eh, apa tidak terlalu lentur ya, walaupun kena panas? Biasanya, kalau kampas yang terlalu murahan itu terlalu lentur ya. Oke, okay. kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim, oke. Okay. Nah, oke, okay, ini sudah jadi. Kemudian kita eh, cari tanda topnya ya, teman-teman. Tanda-tanda titiknya. Di sini ada tanda titik seperti ini dan juga di sini juga ada tanda titik. Biasanya di sini ada tanda titiknya. Oke, okay, ini bisa dilihat. Perhatikan. Oke. Okay. Perhatikan, teman-teman. Di sini ada tanda titik. Nah, oke okay, ya. Ini tanda titik. Dan di sini juga tanda titik. Oke. Okay. Kalau tanda titik bertemu titik otomatis ini pemasangan akan langsung plek ya teman-teman tidak ada geser apa geser-geser ya langsung pas antara e, cengkowakan ini dengan cantolan ini. Oke. Okay. Oke, okay. nah ini langsung pas ya teman-teman. Usahakan ya teman-teman ini harus bisa berputar. Oke, okay. harus bisa berputar seperti ini. Jangan sampai ini macet ya kalau tidak bisa berputar otomatis nanti tidak bisa dikoping. Oke, sudah jadi. Kalau e, pemasangan per, apa e, pemasangan baut harus berurutan ya, teman-teman? Biar nanti seimbang. Jangan asal kita langsung kencangkan. Harus berurutan seperti ini. Oke okay, teman-teman ini sudah kencang Kita tinggal pasang blok kopinya ya Oke okay. Oke okay, ya teman-teman kita langsung tutup Karena sudah selesai e, penggantian kampas koping yang baru Ini bautnya kita ganti yang baru ya teman-teman yang model eh, kepala 8 ya ukurannya Biar nanti kalau pelepasan biar mudah untuk melepasnya ya biar cepat dan mudah Oke okay. Saat eh, pembawatan ya kita juga harus kita silang biar nanti rata ya teman-teman tidak sembarangan untuk kita eh, mengencangkan baut Oke okay, ya teman-teman ini sudah kencang, kita tinggal mengencangkan ya karena sudah urut. Oke okay, ya teman-teman ini sudah jadi, tinggal pemasangan setut karena ini memang kami kondisi kerusakan. Ini nanti kita uh, atur ya biar nanti tidak uh, apa melepas ya ini uh, jalur kabel pada kopling. Nah yang penting ini sudah jadi dan bobotnya sudah saya ganti yang baru seperti ini sangat rapi. Oke okay, teman-teman, semoga video ini jadi manfaat bagi pemilik sepeda motor Satria uh, tak ya kalau kondisi kampas koping saat penggantian kampas kopling kok cepat selip atau cepat gonta ganti kampas kopling lagi ya karena kampas koping baru kok cepat selip cepat mengalami kondisi aus perhatikan pada pendis-pendisnya ya tadi dudukan rumah Per juga harus kita teliti semua karena di karena motor lama itu biasanya sudah mengalami kondisi kawasan Oke teman-teman terima kasih jangan lupa untuk uh, subscribe dan dukung terus pada channel saya roy otomotif walaupun uh, video saya hanyalah video sekedar ya untuk berbagi saling belajar sama-sama pada teman-teman semua pemilik sepeda motor 2 uh, tak umumnya 2 tak ya uh, Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua apabila teman-teman semua mengalami kondisi yang semacam ini. Oke, teman-teman terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, juga di komen. Terima kasih. Dan setelah jadi nanti selanjutnya untuk penggantian pada kabelator baru ya, kita menggunakan kabelator PE ya. Oke, nanti tunggu saja video berikutnya ya teman-teman saat pemasangan kabelator PE yang baru. Oke, terima kasih.